Dan yap, halo ha Army semuanya. Welcome back to me Hacker Steve dia Bus Simulator Indonesia guys. Siap hari ini gua enggak main Rocket Engine dulu guys. Tapi hari ini gua bakal main Bus Simulator Indonesia dulu coy atau Bu SSID ya. Pokoknya itu udah bodo amat. Waduh ya. Dan di video kali ini guys, gua bakal membahas secara sekilas tentang update Bus Simulator Indonesia versi 2.9 coy. Jadi sekilas info tentang Bus Simulator Indonesia versi 2.9 guys. Siap dia bakalan bahas secara sekilas. Oke, dan langsung guys bakal gua bahas. Yang pertama, di Bus Simulator Indonesia 2.9 nanti bakalan ada itu guys, bakalan ada rute baru, bakalan ada map baru ke pulau seberang guys. Ke pulau seberang dari tempat tinggal gua itu rute ke Sumatera coy. Waduh ya. Bakalan ada rute ke Sumatera. Kalian siap nggak tuh? Waduh, pasti bakalan keren banget. Ada rute ke Sumatera di Bus Simulator Indonesia, guys. Jadi nanti bakalan ada hutan, guys. Bakalan ada hutan di Bus Simulator Indonesia. Juga bakalan ada kelok 9. Pasti itu bakalan keren banget, coy. Ada kelok 9 di Bus Simulator Indonesia. Dan bakalan ada itu, guys. Bakalan ada si Tinjau Lawik coy. Waduh, kalian bayang guys, ada si Tinjau Lawik di Bus Simulator Indonesia guys. Pas itu keren banget. Bakalan ada si Tinjau Lawik di Bus Simulator Indonesia. Dan itu pastinya akan sangat menantang. Waduh ya, gila, gua gak sabar guys sama update 2.9 ini. Dan satu lagi yang bikin banyak orang semakin gak sabar, yaitu bakalan, oh my god, waduh, bakalan ada mod guys, bakalan ada mod di Bus Simulator Indonesia 2.9 coy. Jadi nanti kalian bisa pasang mod kayak di ETS 2 aja gitu coy. Waduh ya, Bus Simulator Indonesia rasa ETS 2 coy. Dan pokoknya ini pasti akan keren banget. Dan ini gue salah rute gitu ya. Waduh, gue salah rute guys. Oh my god, Bus Simulator Indonesia rasa ETS 2 coy. Waduh ya. Nanti kalian bisa ngendarain truk guys di si Tinjau Lawik. Bayangin itu guys, itu benar-benar ETS 2 coy. Waduh ya. Jadi good job buat developernya, buat Maleo, dan juga buat beta tester, Bang Beril. Good job dah. Good job, kalian wajib menunggu dengan sabar guys. Karena ini termasuk big update coy. Waduh ya, kalian wajib sabar. Dan gue juga gak tahu guys, kapan rilis pastinya. Gue juga belum tahu coy. Dan udah mungkin cuma segitu aja guys, sekelas info gue kali ini. Ya maaf misalkan suara gue ini agak gimana gitu. Waduh ya. Yaudah bodo amat, semoga infonya sampai ke kalian. Dan oke guys, mungkin itu udah Bus Simulator Indonesia gua kali ini. Kalau kalian suka, boleh like, comment, share, dan subscribe. Teman-teman kalian juga boleh request gue bermain game Android yang lainnya. So, thanks for watching the video. Bye-bye. Dan ini gua pakai Bus UHD coy. Waduh, nanti bisa mod UHD di 2.9.